The world keeps evolving. The times keep changing. The new generation of technology. The new generation of information. They bring the future before us. Institut Teknologi 10 November. A place where the spirit of heroism underlies the new generation to research and innovate in technology. The University of Heroes, ITS. ITS is one of the best science and technology universities in Indonesia, which was founded by Dr. Angga in 1957. In every step, ITS focuses in advancing education, research, management, and community service. As an incorporated public university, ITS has been able to manage autonomously the policy of academics, organizations, finance, students' affairs, human resources, facilities, operational, and infrastructure. In the spirit of Indonesian heroes, during the battle in the 10th of November 1945, ITS always makes efforts to be the best in education, research, and community services, especially in the fields of industry and maritime. ITS also actively contributes to the nation development, and in the future, ITS will become an entrepreneurial university with world-class reputation. ITS has many achievements, both national and international achievements prove that ITS keeps growing and gives the best contribution to the nation of Indonesia. ITS is a place for new hopes to grow. Exposed dari rekomendasi kebijakan Board of Advisor Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis dan Industri ITS. Sebagaimana tadi pengantar yang sangat baik dari Bapak Direktur DRPM Pak Hatta, memang kita pada saat ini mengalami kesedihan yang luar biasa, kampus kita lockdown gitu ya. Banyak daripada teman-teman kita yang sakit ataupun meninggal. Meskipun demikian, kita tetap berusaha untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Salah satunya adalah pemikiran dari sisi rekomendasi kebijakan. Bapak-Ibu sekalian, rekomendasi kebijakan ini merupakan kelanjutan daripada Board Advisor Meeting pada tanggal 28 Juni sebelumnya, di mana kita membuat tiga tema yang bisa jadi ini saling terkait dan sangat dibutuhkan oleh negara kita untuk menuju ke kemandirian ekonomi nasional. Yang pertama adalah tema daripada remediasi lahan, di mana tema remediasi lahan ini adalah merupakan ide yang banyak kami peroleh dari Pak Wayan Supatno. Terima kasih Pak Wayan Supatno yang pada hari ini, sebenarnya sejak kemarin beliau itu kurang enak badan ya, tapi menyempatkan diri untuk bisa hadir pada rekomendasi kajian kebijakan publik. Semoga kita Pak Wayan bisa sembuh lebih cepat. Terima kasih Pak Wayan. Dan yang kedua adalah tema tentang implementasi daripada Kampus Merdeka. Kita melihat bahwa ide gagasan daripada implementasi Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberi peluang untuk bisa selama satu tahun atau dua semester
berada pada lingkungan kerja ataupun magang ataupun KKN di luar, itu secara teoritis adalah sangat ideal sebagaimana yang dilakukan oleh perguruan tinggi besar di luar negeri seperti tetangga kita di NTUTS ataupun di Nanyang University Singapura, itu sudah melakukan, saya lihat, sejak tahun 2010. Meskipun demikian, kita juga ingin mendapatkan masukan daripada praktisi, daripada pebisnis, tentang kira-kira kendala apa yang akan bisa dilakukan dan apa solusinya ketika kita melakukan implementasi Kampus Merdeka, di mana antara supply dan demand ataupun antara kapasitas daripada magang dan demand daripada mahasiswa yang melakukan magang ini ada gap yang cukup tinggi. Tapi gap ini tentunya harus ada solusi, dan solusi itu sudah diberikan oleh beberapa board advisor selama meeting 28 Juni kemarin. Dan yang ketiga ini adalah tema seksi di bidang telekomunikasi dan manufaktur, di mana nanti Pak Fajar Arisampurno sebagai mantan deputi BUMN dan sekarang beliau adalah CEO daripada PT Bharata Indonesia yang juga menjadi inisiator daripada klaster manufaktur akan berbicara banyak tentang 5G yang akan dikombinasi dengan pemahaman-pemahaman teknologi dari akademisi, antara lain dari Kepala Pusat Penelitian Manufaktur Bapak Dr. Erwin Widodo, kemudian dari Sistem Informasi, pakar Sistem Informasi adalah Pak Kakim Gosali, dan sebenarnya kemarin sudah ingin bergabung tapi selalu telat ini ya, Pak Nonot Arsono, beliau ketua BRTI gitu ya, sampai sekarang belum masuk Pak Nonot ini sepertinya gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dari tiga tema ini kita nanti akan sempurnakan dan lebih lanjut, dan akan kita serahkan rekomendasi ini kepada Kemenko, kementerian terkait, dan juga Presiden dan DPR, agar supaya apa yang telah menjadi pemikiran kita itu bisa menjadi guidance bagi regulator untuk membuat suatu keputusan yang bermakna bagi kemandirian bangsa dan negara. Suatu jargon yang mungkin selama ini banyak kita dengar, banyak digembar-gemborkan, tapi bisa jadi kalau implementasi teknisnya tidak tepat, maka kemandirian ekonomi, kemandirian apapun itu baik bagi bangsa dan negara, ini hanya sekedar menjadi jargon saja. Nah, untuk yang pertama, mengingat Pak Wayan ini perlu istirahat, maka saya berikan tema pertama ini untuk dibacakan, kemudian dijelaskan sedemikian rupa kepada kawan-kawan yang juga ada dari pers, sehingga nanti kita bisa mendapatkan suatu insight tambahan sebelum kita submit kepada kementerian. Silakan Pak Jadid untuk memimpin dan Pak Wayan. Mbak Nur tolong di share screen untuk tema media, silahkan. Monggo Pak Jadid. Baik, terima kasih Pak Arman. Yang saya hormati Pak Direktur DRPM ITS, kemudian Bapak-Bapak yang luar biasa, senior-senior kami, Pak Wayan, Pak Fajar, Pak Marzuki Ali, dan Bapak-Bapak yang lainnya. Tim kami adalah merupakan salah satu tim ya, dari tiga tim yang diamanahkan oleh Pak Arman, Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik, untuk membedah tema teknologi remediasi lahan. Jadi di tema ini kami berkolaborasi dengan Pak Wayan Supatno yang memang pakar dari teknologi remediasi lahan, utamanya dalam pengembangan produk-produk agensi hayati ya, dalam upaya untuk merehabilitasi lahan pertanian di Indonesia. Jadi awalnya adalah tema ini kita angkat sebagai
respon bahwasanya di populasi manusia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dan tentu saja peningkatan populasi manusia tersebut juga diiringi dengan peningkatan aktivitas antropogenik ya. Di antaranya termasuk adalah industri yang menyebabkan berlimpahnya cemaran limbah ya, dan juga meningkatnya ketersediaan pangan. Oleh karena itu ada banyak hal, termasuk di dalamnya adalah kesehatan tanah atau lahan pertanian yang menjadi concern kita. Jadi kalau dari hasil FGD yang kemarin kita lakukan, kalau kita pilah-pilah secara garis besar, permasalahan lahan di Indonesia yang itu disebabkan antara lain adalah karena cemaran agrokimia, yaitu penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan sangat masif. Kemudian ada cemaran logam berat, dan ini akan menyebabkan, kedua hal ini akan menyebabkan terjadinya degradasi lahan. Jadi lahan pertanian menjadi sakit, dan akibatnya adalah tidak produktif lagi untuk dikembangkan. Dan nilai atau guna lahan tersebut akan berkurang atau bahkan menjadi hilang. Permasalahan berikutnya yang tidak kalah menarik juga ya bagi kalangan akademisi dan pengusaha mungkin adalah terkait perubahan iklim. Tapi nanti mungkin ini bisa kita bahas di tema-tema yang akan datang ya. Jadi perubahan iklim ini memberikan dampak yang sangat serius pada lahan kering ya. Jadi banyak sekali lahan kering, dari data yang kami peroleh sekitar tahun 2018 itu ada tercatat kurang lebih sekitar 28,5 juta hektar lahan terdampak. Oleh karena itu, selain adanya teknologi, pengembangan teknologi remediasi lahan, saya pikir juga akan sangat menarik ke depan untuk kita pikirkan ya, untuk penciptaan varietas-varietas unggul tanaman ya, komoditas-komoditas pertanian yang memiliki nilai jual yang sangat baik. Itu saya pikir perlu kita tindak lanjuti untuk ke depan. Kalau kita melihat ya, kalau berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu proses remediasi lahan, rehabilitasi lahan ya, agar lahan itu menjadi sehat kembali itu memerlukan waktu yang sangat lama. Ya, oleh karena itu harus ada mekanisme dan kemudian rumusan kebijakan tentu saja yang harus kita sikapi bersama agar proses percepatan rehabilitasi lahan ini dapat berlangsung dengan efektif. Sama halnya saya pikir beberapa rekomendasi ya, beberapa poin saya mungkin bisa meringkas saja, mungkin next slide Mbak ini terus saja. Jadi ini adalah tim kami, anggota BOA kami ada Pak Anton Aprianto, kemudian Bapak Marzuki Ali, kemudian Pak Dalu Nuzlul Kirom, Pak Muhammad Tibyani, dan tentu saja ketua tim kami yaitu Pak Wayan Supatno di sini. Kemudian kami juga di anggota PPK PBBI juga dibantu oleh beberapa teman dari Departemen Biologi, kemudian dari Departemen Teknik Kimia juga, dan kemudian ada dari Balitbank Pertanian dan Departemen Studi Pembangunan. Baik, lanjut. Nah, secara ringkas sama halnya dengan tema-tema yang lain, kami merekomendasikan bahwa harus ada sinergisme antara akademisi, kemudian pengusaha, asosiasi, dan regulator dalam empat komponen yaitu infoware, technoware, organoware, dan humanware untuk mendukung upaya penyehatan lahan pertanian di Indonesia. Kami ringkas saja dari sekian banyak yang kami tuliskan di rekomendasi ini, bahwasanya kita perlu melakukan infoware mapping terkait monitoring kondisi lahan pertanian di Indonesia secara kontinu dan real time. Jadi ini mungkin bisa nge-link dengan tema ketiga yaitu 5G ya. Itu mungkin kita perlu mempercepat ya digitalisasi petani Indonesia. Ini agar petani di Indonesia dapat menerima kemudahan akses ya pada sistem informasi pertanian, berikut juga dengan informasi kesehatan tanah di Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya perguruan tinggi dan lembaga penelitian, baik itu di bawah Kementan, Kementerian Pertanian, maupun kementerian lain yang terkait, ya, dari lingkungan hidup dan kehutanan, juga di bawah LIPI atau BRIN, itu diharapkan dapat membentuk konsorsium. Jadi kami mendukung adanya konsorsium pusat penelitian di bidang agripangan dan bioteknologi Indonesia. Jadi kalau yang terjadi saat ini adalah setiap universitas itu seolah-olah memiliki pusat penelitian sendiri-sendiri, dan tentu saja di beberapa universitas yang tidak memiliki prodi terkait
ya pertanian atau biologi misalkan itu kadangkala tidak apa namanya tidak memiliki pusat-pusat penelitian yang concern di bidang pertanian. Oleh karena itu, akan tetapi ya prodi-prodi teknologi sebaliknya sebenarnya memiliki peranan yang besar sekali ya bahwasanya kepada kemajuan teknologi pertanian ini. Jadi tidak hanya didominasi oleh prodi-prodi yang berkaitan secara langsung, tetapi prodi-prodi teknologi ya, teknik informatika misalkan, kemudian teknik elektro itu juga memiliki sumbangsih yang bagus sekali untuk perkembangan teknologi pertanian, khususnya teknologi remediasi lahan. Dengan adanya konsorsium pusat penelitian ini, kami harapkan bahwa roadmap penelitian yang berkaitan dengan pertanian, utamanya teknologi remediasi lahan, serta hilirisasi produk itu dapat terrecord dan berjalan secara efektif. Misalkan ada eksplorasi mikroba indigenous ya, nanti Pak Wayan mungkin bisa menambahkan bahwasanya perusahaan Pak Wayan ini juga banyak sekali mengeksplorasi mikroba-mikroba indigenous. Jadi setiap daerah itu memiliki kekhasan mikroba dan itu bisa kita kembangkan sebagai agensia hayati yang potensial untuk sebagai agen remediasi lahan. Kemudian ada juga yang saya lihat di beberapa roadmap penelitian di perguruan tinggi, itu ada yang fokus pada endogenous microbial evolutionary engineering. Jadi ini memang concern di mikroba-mikroba itu direkayasa sedemikian rupa, tetapi bukan rekayasa genetik ya, tetapi dia meningkatkan potensi tersebut ya, potensi dari mikroba tersebut untuk dikembangkan sebagai agensia hayati. Saya pikir ini perlu kita sikapi dengan bagus dan harus kita tindak lanjuti bahwasanya konsorsium pusat penelitian Indonesia itu sangat penting di sini. Kemudian adanya kebijakan afirmatif dari sisi alokasi anggaran penelitian pada pusat-pusat penelitian agri-food dan bioteknologi di perguruan tinggi. Dan ini juga akan memungkinkan adanya lintas disiplin sebab beberapa perguruan tinggi memang tidak memiliki prodi yang berkaitan langsung dengan riset pertanian. Akan tetapi dia di bidang teknologi, dia mampu menyumbangkan ide-ide yang brilian dalam rangka untuk meningkatkan teknologi hasil pertanian. Kemudian proses hilirisasi produk hasil riset ini dapat di-link and match-kan secara langsung dengan R&D perusahaan. Dan tentu saja hal ini juga harus didukung dengan kebijakan afirmatif. Ya, kemarin Pak Marzuki Ali mengusulkan bahwa sebaiknya ada reduksi pajak ya pada pelaku-pelaku usaha yang concern dalam pengembangan produk via research and development di perusahaan masing-masing untuk mengembangkan agensi hayati dan rehabilitasi lahan. Saya pikir itu mungkin bisa mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kemudian pihak regulator juga harus mengkaji ulang pemberian subsidi pupuk kimia ya. Selama ini pupuk kimia ini tampaknya diberi subsidi yang cukup ini banyak porsinya, tetapi sedangkan pupuk-pupuk hayati itu tidak memiliki porsi yang cukup banyak. Oleh karena itu langkah strategis saya pikir dari pihak regulator untuk mengkaji ulang pemberian subsidi pupuk kimia ini untuk mengarahkan pola pertanian Indonesia menjadi pola pertanian berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir ini adalah rekomendasi kami terkait mungkin bisa link juga dengan tema Merdeka Belajar. Jadi kalau kita cermati senada dengan tema Merdeka Belajar, bahwasanya kami dari tema 3 ini perlu adanya rumusan kurikulum Merdeka Belajar yang bisa diimplementasikan dalam bentuk KKN tematik yang baku ya. Jadi ada kurikulum Merdeka Belajar atau KKN tematik yang baku mengenai teknologi remediasi lahan dan teknologi pertanian. Ini khususnya juga untuk meningkatkan literasi petani agar menjadi petani Indonesia yang cerdas dan inovatif. Dan tentu saja di sini memerlukan partisipasi aktif dari penyuluh-penyuluh pertanian. Jadi kalau kita lihat kemarin diskusi dengan Pak Wayan di dalam FGD itu juga tampaknya perlu ya mengaktifkan kembali penyuluh-penyuluh pertanian. Dan ini mungkin bisa disumbang juga atau bisa dibantu juga dengan kawan-kawan mahasiswa sebagai agen-agen penyuluh pertanian di sini. Diharapkan dengan demikian kita mendapatkan ke depan bisa mendapatkan roadmap dan kurikulum literasi petani ya untuk mendukung proses implementasi dan monitoring dan evaluasi di lapangan. Jadi
Kalau sudah dibikin semua aturannya, tetapi monitoring dan evaluasi di lapangannya tidak bagus, ya akhirnya juga tidak efektif ya apa yang kita sudah rumuskan. Hal ini juga dapat kemudian di-link and match-kan dengan teaching industry yang bisa dibentuk dari hasil kerjasama antara perusahaan, pelaku usaha di bidang pertanian dan perguruan tinggi. Ya, dan tentu saja hal ini juga harus didukung dengan kebijakan afirmatif dari pihak regulator, misalkan terkait reduksi pajak mungkin ya, yang mendukung perusahaan-perusahaan yang mendukung apa namanya adanya teaching industry dan proses knowledge transfer kepada masyarakat ya, KKN yang melibatkan perguruan tinggi dan mahasiswa ya untuk belajar bersama di situ, mungkin ada hal yang bisa di menjadi insentif atau menjadi interest bagi perusahaan tersebut untuk mendukung program tersebut. Kurang lebih seperti itu dari pihak akademisi dan mungkin regulator. Mungkin Pak Wayan bisa menambahkan, Pak Wayan, ngapunten. Baik, terima kasih atas waktu diberikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, keluarga besar ITS. Dalam hal ini mungkin diwakili oleh Ketua Pak Arman mungkin ya, atau saya nggak tahu lebih atas lagi, tapi pada prinsipnya sekali lagi saya terima kasih atas momentum ini. Terus genap senior, Pak Marzuki Ali dan lain sebagainya, kiranya kita patut bersyukur hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga sehat, tadinya sedikit aja sih habis jalan pagi, kok kurang enak, langsung istirahat. Baik, untuk menyingkat waktu, saya mau sedikit. Pertama-tama, saya sedikit ngoreksi Pak Dedit, bahwa remediasi lahan itu tidak harus membutuhkan waktu lama. Saya ulangi, itu ilmu lama itu. Ilmu baru cukup dengan 2 bulan, 1 bulan, bahkan paling lambat 3 bulan, asal dilakukan. Selesai remediasi itu dengan cara-cara remediasi lahan, teknologi. Untuk mengantar pada topik ini, saya sebaiknya membuat sebuah ilustrasi dulu konkretnya. Setelah saya analisa data BPS, ternyata kita selama ini per tahun minimal melakukan pemborosan yang sangat ekstrim di pangan. Setidaknya 200 triliun per tahun dibandingkan negara lain, khususnya Vietnam dan Thailand. Pemborosan 200 triliun selisihnya saja itu, ya. Ya, saya ulangi, selisih pemborosan kita 200 triliun kalau itu dijadikan jalan, ya, setara dengan berapa puluh ribu kilometer untuk di pedesaan. Contoh konkret bahwa pangan kita itu boros dan membebani masyarakat itu beras. Kita membutuhkan kurang lebih 30 juta ton per tahun. Ya, negara lain hanya 5.000, di kita 9.000. Pemborosan selisihnya 4.000 kali 30 juta ton. Setara dengan 120 triliun per tahun untuk beras borosnya saja. Itu selisih borosnya. Gula, kita membutuhkan 6 juta sekian. Di negara lain 4.000, di kita 11.000. Selisihnya 7.000. Setara dengan 42 triliun borosnya. Begitu juga daging sapi. Ya, kita kurang lebih setahun membutuhkan 800.000 ton. Kali borosnya 20.000. Jelas. Kelihatan 16 triliun pemborosan kita selama ini karena pangan. Ya, saya ulangi karena pangan. Saya fokus kali ini pada pemborosan pangan yang terkait sama lahan. Saya tidak berimbas ke peternakan dulu. Kenapa pangan kita mahal? Karena harga pokok produksi kita tinggi. Harga pokok produksi adalah biaya yang ditimbulkan menghasilkan volume produksi dalam waktu bersamaan. Kita tergolong sangat tinggi dibandingkan negara lain. Ya. Berdampak pada nilai jual yang tinggi,
dan laba yang tipis didapat oleh kami kaum petani. Pada akhirnya, double gardan ngenai kiri kanan. Pembeli konsumen masyarakat Indonesia dapat beban pemborosan 200 triliun tadi, dan petani miskin turun-temurun, bukan miskinnya turun, tapi kemiskinan di petani turun-temurun. Sebab utamanya, menurut Prof. Dedi Nur Samsi, pakar tanah di Balitbangtan, dulu ke Balitbangtan, sebab utamanya lahan kita mengalami degradasi mutu. Ya. Kalau soal benih, Indonesia juara. Tapi soal mutu tanah, kita sudah ketinggalan jauh. Bahkan kita disalib oleh negara yang sangat tandus, yaitu Israel dan Ethiopia. Mereka 65% negaranya tandus. Tetapi mereka saat ini menjadi juara dunia di dalam penyediaan lahan pangan berkelanjutan. Karena menerapkan yang namanya teknologi remediasi lahan. Ini penting. Saya seorang praktisi yang dipercaya oleh negara sebagai pemilik predikat petani inovatif tingkat nasional tahun 2016, ini menyampaikan dengan penuh kesungguhan karena saya telah melakukan. Dan saya seorang formulator di bidang pengembangbiakan mikroba yang fungsionalnya untuk pertanian yang terdaftar di Direktorat Kekayaan Intelektual. Ini penting saya sampaikan untuk kebaikan bangsa dan negara di masa mendatang supaya pemborosan yang berlarut-larut jumlah besar itu segera dihentikan, kemiskinan petani yang turun-temurun itu segera dihentikan, solusi konkretnya karena benihnya sudah bagus ditemukan oleh para pakar kita, tetapi kesadaran yang tinggi belum muncul, yaitu tentang teknologi remediasi lahan. Mengembalikan kesehatan dan kesuburan lahan. Arti remediasi adalah mengembalikan satu kesehatan, kedua kesuburan lahan. Kesehatan artinya apa? Lahan dikatakan sehat apabila tidak mengandung hama penyakit patogen secara endemis, sehingga tidak menjadi beban berat petani untuk memproduksi akibat ada halang rintang untuk menanam dan memproduksi. Itu harus bebas dari mikro atau organisme pengganggu tanaman atau hama penyakit yang patogen yang sifatnya endemis, itu kata kunci secara biologinya. Secara kimia tidak mengandung logam berat yang berdampak negatif pada lahan sehingga cacing dan belut serta katak tidak bisa berbiak, tidak berdampak negatif pada petaninya dan tidak berdampak negatif pada konsumennya. Karena logam berat berlebihan menjadi residu itu berdampak negatif khususnya pada putra-putri kita yang usia balita menjadi retardasi mental. Ini penting. Itulah indikasi lahan sehat. Lahan sehat adalah terbebas dari organisme pengganggu tanaman dan logam berat yang berbahaya. Itu sehat. Lahan dikatakan subur apabila, ini definisi literatur, pH-nya netral, C organiknya 4, karena indikator kesuburan tanah bukan pada terletak arah, pada C organik. C organik adalah nyawanya tanah, C organik adalah biang media biak mikroba, C organik adalah indikator kesuburan tanah. Itu harus 4, saat ini hanya 1, bahkan ada minus 1. Dulunya tahun 70-an 2,5%, menurun idealnya 4. Begitu juga haranya harus lengkap dan cukup untuk mensuplai kebutuhan tanaman sehingga vegetasi dan generatifnya terpenuhi. Konkretnya, ya, konkretnya, apabila kita remediasi, akhirnya ya tidak ada hama penyakit, tentu tidak membutuhkan pestisida. Inilah deposit
jadi laba petani. Bisa untuk berkompetisi saat lomba harga. Saat logam berat tidak banyak, maka banyak mikroba berpihak, menambah nitrogen, menarikkan fosfat kalium, dan seterusnya. Dan pada akhirnya tidak perlu memakai biaya untuk membeli pupuk dan pestisida. Terus berikutnya, jika pH-nya sudah netral, maka tidak perlu membeli dolomit, juga menjadi deposit laba petani. Terakhir, jika haranya kadar per unsur makromikronya terpenuhi, maka tidak memerlukan biaya untuk beli pupuk kimia atau pupuk yang lain yang merupakan kontributor terbesar di dalam pembiayaan produksi pangan, beras misalnya atau tebu misalnya, sehingga 45%. Jika sudah tidak perlu dolomit, tidak perlu pestisida, tidak perlu pupuk kimia, karena sudah sehat dan subur, maka otomatis harga pokok produksi turun. Syukur-syukur jika benihnya hasil inovasi. Contoh konkret, biasanya padinya hanya 5 ton, bisa jadi 8 ton. Nah, padahal biayanya sudah turun. Harga pokok produksi akan turun. Ketika harga pokok produksi turun, saat bersaing dengan barang impor, kita tetap jadi pemenang. Tetapi jika harganya tetap, maka laba petani akan semakin banyak. Itu yang saya alami. Jadi pola-pola saya untuk memacu percepatan sampai ke tujuan yang namanya saya harus sejahtera, itu cara-cara saya selama ini harus adaptasi dengan hasil-hasil inovasi, baik itu di lahan maupun di benih, maupun pada proses pengelolaan pada mekanisasi. Ini kata kunci. Pada topik kali ini adalah tentang remediasi. Saya kira itu dari saya prinsip-prinsipnya. Lalu bagaimana langkah-langkah kita? Di tingkat petani, petani harus mau melakukan, pertama, menetralisir pH tanah. Karena pH tanah kita saat ini rendah, kita selama ini lalai. Kita jarang memakai dolomit, itu mutlak. Kalau pH-nya cuma 5, dipupuk NPK 1, tronton pun tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya. Kenapa? Masih terikat pada unsur aluminium, besi, dan lain sebagainya. Tidak ada gunanya. Kita beli NPK impor mahal-mahal kalau pH-nya masih rendah. Ini yang tidak sampai ke petani. Dan petani tidak tahu padinya yang kuning tetap aja dihajar NPK. Tidak ada gunanya sebelum pH-nya netral. Sehingga perlu langkah konkret menetralkan pH tanah dengan dolomit setidaknya 2 ton per hektar per tahun. Itu murah. Tapi murah pun kalau tidak dilakukan tetap rendah pH-nya dan akhirnya pemupukan yang mahal tidak ada guna. Itu pertama, lakukan netralisir pH supaya netral. Terus kedua, perkaya atau tingkatkan si organik yang saat ini tinggal 1%, naikkan supaya menjadi 4% sesuai ilmu pengetahuan yang tercantum di banyak literatur bahwa indikator kesuburan tanah si organiknya ada 4%. Sumber-sumber si organik dari mana? Banyak. Limbah pertanian, khususnya limbah peternakan, limbah pabrik organik banyak. Contohnya kalau saya kotoran sapi, karena saya punya sapi, integrasi. Ya, secara umum di organik pada sapi belasan persen. Ya, kurang lebih 18%. Kalau dituang di situ di organiknya naik. Ketika di organik naik, ya pH-nya netral, saya kasih biang mikroba. Kebetulan saya memakai produk saya Bio Extreme dan Norma, itu berbiak. Pada akhirnya saya tidak perlu membutuhkan pestisida banyak, bahkan nol. Saya tidak perlu membutuhkan pupuk kimia yang mahal. Dan banyak tidak perlu. Saya cukup 20% dari umumnya orang memakai. Ini yang jarang dilakukan oleh masyarakat pertanian kita. Karena memang indeks inovasi global kita rendah. Tapi ini harus sampai ke petani. Bahwa petani harus merehab tanahnya dulu dengan pola-pola remediasi lahan. pH-nya dinetralkan dengan dolomit, habis netral, diberi pupuk kandang,
ya, supaya di organiknya 4% atau ekuivalen setidaknya minimum 10 sampai 20 ton per hektar per tahun pada tahun pertama habis itu beres. Terus dibiarkanlah biang mikroba supaya berbiak. Biang mikroba di sini bukan sekedar biang mikroba sebagai pengurai, bukan untuk fermentasi, bukan. Tetapi biang mikroba yang fungsional untuk menggantikan urea yang menambah nitrogen. Kita tahu nitrogen ada di udara hingga 82%. Contoh, Asus Spirulum, Asutum Butter, Rhizobium, itu harus kita punyakan. Supaya tidak perlu banyak urea kita pakai memboros-borosi petani. Begitu juga harus membiakkan biang mikroba yang strainnya fungsionalnya untuk melarutkan fosfat kalium dan biopestisida. Contoh, Pseudomonas, Bacillus, dan Trichoderma. Sehingga, jika itu sudah ada di lahan, ketika ditanam padi, pasti tidak ada. Ya, Trichoderma tidak, Ganoderma tidak ada. Anthracnose tidak ada pada cabai. Fusarium tidak ada lagi. Ya, ini contoh-contoh sederhana ini sangat bisa dilakukan. Apalagi kalau melalui kebijakan politik. Jika, ya, saya ulangi, jika itu semua sudah sehat dan sudah subur, lalu yang ditanam benihnya benih hasil inovasi, konkretnya pada sawit. Dulu sebelum pusat penelitian kelapa sawit menemukan tenera, hasil perkawinan dura dan pisipera, masih menanam dura, umumnya masih 15 ton per hektar per tahun dengan rendemen 18%. Tapi berkat para pakar, para ahli di pusat penelitian kelapa sawit, ketemulah tenera, perkawinan dura dan pisipera, sehingga saat ini mampu menghasilkan 36 ton TPS per hektar per tahun dengan rendemennya hingga 26%. Ini contoh-contoh konkret yang akan menekan harga pokok produksi, biayanya murah, tetapi volume produksinya tinggi. Ketika biaya murah dibagi hasil berlimpah, maka indeks produksi atau harga pokok produksinya akan sangat rendah. Otomatis ketika berebut pasar, kita jadi pemenang. Ya, ketika harganya normal seperti saat ini, maka labanya besar dan petani akan sejahtera. Jika berebut dengan barang impor, tetap menang. Itu saya kira itu menurut saya yang perlu saya sampaikan. Saya sedikit mau saya tambahin kalau ada. Contoh negara yang sukses tadi, remediasi, sudah saya sebutkan, Israel dan Ethiopia. Kesejahteraan petani, cara konkret menekan kesejahteraan petani, kemiskinan dengan remediasi lahan. Karena dari sudut benih, sudah pada sukses. Di IPB banyak, di Puslit banyak. Terus, ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saran saya terakhir kepada yang terhormat para pemimpin kami di atas sana, di kementerian, di DPR RI, bahkan Bapak Presiden, kiranya hasil penelitian, kajian saya di lapangan, di kebun saya sendiri yang memang tidak luas, skalanya hanya ratusan hektar, ini proses panjang. Belasan tahun saya melakukan penelitian ini, bahwa ini sangat-sangat penting untuk sampai ke petani. Dan saya yakin petani di Puslit, di kampus, banyak hasil penelitian yang sangat dibutuhkan oleh petani untuk itu. Patut sesegera mungkin dihilirisasikan hasil-hasil inovasi dan khususnya hasil penelitian tentang remediasi lahan untuk sesegera mungkin dapat dukungan politik. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya kurang berkenan, tidak lebih tidak kurang semata-mata kecintaan saya kepada seluruh masyarakat pertanian, seluruh masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia yang saya cinta ini. Terima kasih. Terlalu hormat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Ya. Baik, terima kasih Pak Wayan atas tambahan dan masukannya. Tadi saya sepakat sekali bahwa
Misalnya teknologi remediasi lahan, proses remediasi lahan saat ini ya berdasarkan penelitian dengan menggunakan agensi hayati sudah tidak memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu kita merekomendasikan untuk percepatan ya hilirisasi produk-produk agensi hayati untuk bisa dikembangkan sebagai agen remediasi lahan. Kemudian yang kedua juga sepakat juga bahwasanya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencerdaskan petani ya. Bagaimana kita bisa mendidik petani kita agar mengerti bagaimana cara mengolah lahan ya, karena kunci dasar dari produktivitas tanaman untuk peningkatan komoditas adalah kesehatan lahan itu sendiri. Ya, jadi saya pikir pencerdasan petani ya itu menjadi hal yang sangat penting sekali untuk dilakukan dan bisa kita melakukan sinergi antara akademisi dan pengusaha serta kebijakan pemangku kebijakan di sini. Dan tentu saja apabila petani Indonesia sudah cerdas dan inovatif, maka tentu saja hal itu akan dengan sendirinya akan mereduksi kos produksi dari pertanian yang dilakukan oleh para petani tersebut. Saya pikir itu mungkin yang saya hormati Pak Dr. Pak Prof. Marzuki Ali mungkin bisa menambahkan terkait utamanya terkait regulasi Pak. Terkait teknologi remediasi lahan mungkin. Ya, terima kasih Pak Wayan. Pak Wayan ini seorang praktisi ya. Praktisi ini lebih jago daripada regulator biasanya. Nah, regulator itu seringkali membuat aturan yang tidak berbasiskan pengalaman dari praktisi. Akibatnya apa yang dibuat itu tidak sejalan dengan apa yang sudah menjadi fakta bahwa itu adalah merupakan hasil yang terbaik. Tapi gini ya, apapun yang disampaikan Pak Wayan ini ya harusnya itu bisa dijadikan acuan ya untuk kita sosialisasikan kepada para petani lainnya. Saya sering mengikuti beberapa ya pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh Pak Wayan terkait dengan apa yang dilakukan di dalam mengembangkan baik itu pertanian maupun peternakan yang dilakukan oleh Pak Wayan. Saya melihat banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Wayan yang sebetulnya ya tidak bisa ya dibuat dalam bentuk aturan detail ya dalam bentuk regulasi. Dan itu tentunya kan dalam bentuk implementasi. Nah, regulasi itu sebenarnya mengatur hal-hal yang terkait dengan kebijakan makronya. Artinya ada hal-hal yang bisa mendukung apa yang menjadi rencana atau yang akan dilakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Wayan. Tidak rinci sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Wayan. Nah, ini yang harusnya yang disiapkan dalam bentuk regulasinya. Nah, tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan ya, kita itu udah banyak sekali ya regulasi terkait dengan pemberdayaan bertani dan lain sebagainya. Tetapi dalam prakteknya hampir kalau saya sampaikan hampir tidak ada itu dilaksanakan. Saya ketok palunya sendiri ya 2014 ya Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani. Undang-undang itu bagus sekali ya. Di mana undang-undang itu banyak sekali mengurangi aturan-aturan yang dibuat dalam peraturan pemerintah. Artinya di dalam undang-undang itu juga merupakan petunjuk teknis ya tidak perlu diatur lagi di dalam aturan pemerintah. Tetapi itu pun masih tidak bisa dijalankan. Sampai saya sudah beberapa kali mengingatkan pemerintah tentang undang-undang T3 itu. Tetapi tidak pernah pun ya didengarkan dan DPR pun tidak pernah melakukan pengawalan terhadap undang-undang itu. Undang-undang itu mengatur dari hulu ke hilir, memberikan perlindungan, meningkatkan pemberdayaan kepada petani. Nah,
ini apa yang dilakukan Pak Wayan itu bisa kolaborasi daripada regulasi dengan apa yang dilakukan orang praktisi. Harusnya kan itu yang dikerjakan. Tetapi faktanya aturan yang dibuat saja, saya nggak tahu sampai di sekarang ini di mana ya, apakah sudah dirubah lagi. Karena kita rasanya prihatin, kecewa saja gitu. Kok undang-undang yang demikian bagusnya ya, bagus sekali loh undang-undang. Kegagalan petani itu pun dilindungi oleh asuransi. Jadi petani itu diberikan keberanian ya, ya dengan dukungan tentu baik teknologinya. Jadi dari hulunya ya, dari segi pembibitan, ya, dari bibit, dari lahan, kemudian masalah irigasi itu semuanya diatur. Dari sisi permodalan semuanya diatur dari sisi hulu sampai kepada marketnya itu diatur di dalam undang-undang itu. Tetapi nggak jalan loh. Padahal kita bangga sekali mengeluarkan undang-undang itu. Sosialisasinya luar biasa itu. Saya sendiri yang turun ke bawah sosialisasi bagaimana kita memperhatikan ya, para petani. Sehingga petani itu kita harapkan insya Allah itu akan sejahtera kalau dijalankan. Nah, tapi nyatanya enggak juga. Jadi kadang-kadang kita itu apa ini negara ini sepertinya bikin regulasi itu hanya merupakan satu kerjaan rutin yang tidak perlu dipikirkan untuk dilaksanakan. Itu hanya kayak seperti DPR udah buat undang-undang. Tapi kemudian DPR tidak pernah mengendalikannya. Saya teriak-teriak loh DPR. Loh, pengawasan undang-undang itu DPR loh. Karena seringkali saya sampaikan. Tetapi ya itulah DPR-nya sibuk dengan apa masalah-masalah internalnya sendiri dan rata-rata yang masuk juga orang-orang yang baru yang tidak paham dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya kan silih berganti kan DPR itu. Dan tidak nyambung antara yang lalu dengan yang sekarang. Sehingga pelaksanaannya itu seringkali nggak jalan. Nah ini gimana caranya ya. Ada komunikasi yang efektif ya antara para praktisi dan difasilitasi oleh akademisi kepada apa pengambil kebijakan. Ini yang paling penting itu. Jadi ada praktisinya di Pak Wayan, akademisi yang tentu melakukan kajian bagaimana menyambungkannya dengan mengambil kebijakan. Supaya kebijakan ini yang sudah dijalan, yang sudah ditetapkan itu betul-betul dijalankan. Pesan saya karena saya ngikuti terus apa yang dikerjakan Pak Wayan, justru saya coba ya buat dalam bentuk seri untuk memberikan apa pemahaman pada anak-anak kita, adik-adik kita yang menjadi pengusaha-pengusaha pertanian gitu. Jadi saya apa buat ininya Pak Wayan, saya buat linknya itu khusus saya sebarkan, jadi ceramah-ceramah Pak Wayan itu saya sebarkan, saya publikasikan, karena itu praktisi. Itu betul-betul sangat praktis ya. Jadi menjadi apa? Menjadi acuan bagi adik-adik kita yang ingin berbisnis dalam dunia pertanian. Jadi itu yang sekecil-kecilnya kita lakukan dari apa yang telah dilakukan oleh para praktisi yang telah berhasil. Nah, kalau ini didukung dengan regulasi, disupport dengan budget, dengan apa pendampingan dan sebagainya. Indonesia ini saya kira selesai urusan pangan sih. Tetapi memang tidak mau diselesaikan. Itu persoalannya. Memang tidak mau diselesaikan. Kalau diselesaikan, yang menguasai kartel pangan ini ya mati semua. Ini kan kartel semua sudah. Republik ini dikuasai oleh kartel. Ya energi kartel, pangan kartel, ya semuanya kartel sih. Kita mau keluar dari sini gimana caranya? Ini political will ya dari kita semua. Saya kira gitu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Marzuki Ali atas insight-nya. Mudah-mudahan apa yang sudah coba kita rumuskan bersama di sini dalam kaitannya dengan teknologi remediasi lahan untuk menunjang ketahanan pangan Indonesia mendapatkan dukungan politik serta pengawasan ya terhadap regulasi yang sudah ada oleh para pemangku kepentingan dan menjadi sinergi yang baik bagi para pengusaha kemudian akademisi dan
asosiasi serta pemangku kebijakan di Republik Indonesia. Baik, saya pikir itu untuk tema pertama, teknologi remediasi lahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Arman dan yang lainnya tadi. Terima kasih Pak Dr. Nurul Jadid, Pak Dr. Marzuki Ali, dan dan Pak Wayan Supatno. Nah ini Pak Hatta, mungkin nanti kalau ITS mau bikin dokter honoris causa bisa memasukkan Pak Wayan Supatno di list ya. Karena tadi ini timnya sudah dokter semua, ini Pak Wayan yang belum. Tapi beliau saya tahu luar biasa konsepnya, banyak menulis hampir tiap hari, banyak menulis. Dan beliau ini mantan tentara nih Pak Hatta. Jadi bareskan ini CPL-nya sudah melebihi dokter pasti. Pengalaman ini. Sekarang jadi tentara ekonomi dan pertanian. Oke, yang berikut adalah tema untuk 5G dan manufaktur. Mbak Nur, tolong di-sharing untuk filenya. Bapak Ibu sekalian, pada tema yang kedua yaitu tentang 5G dan revitalisasi manufaktur, kita melihat pentingnya teknologi 5G ini dari sisi apakah teknologi baru ini akan memberikan kontribusi kita tetap pada TKDN sebagaimana yang konsep kemandirian ekonomi sudah kita setting sejak awal, ataukah malah akan menggerogoti ketahanan ekonomi kita. Di sini nanti akan berbicara banyak dari sisi praktisi adalah Pak Fajar Hari Sampurno, mantan DP2 BUMN dan sekarang CEO daripada PT Bharata Indonesia. Kemudian Pak Erwin Widodo, Kepala Pusat Kajian Penelitian Manufaktur, dan beberapa anggota yang bisa kita bacakan di sini adalah, tolong diperbesar Mbak, slide-nya Mbak, diperbesar ini. Mbak Nur, diperbesar slide-nya. Terus, ya. Anggota buah yang terlibat pada penyusunan ini adalah Pak Joni Darmawan dari Astra, ini player yang lama ya, Pak Raman Sadikin diganti oleh Pak Sulistyo Handoko. Selamat datang Pak Sulistyo Handoko dari Bharata Indonesia. Pak Agus Budianto dari BBI, Bu Siti Koriana, Pak Nonot Harsono, Pak Kristiono, Pak Adilita Subrati, dan Prof. Beni Cahyono yang hari ini memang hadir. Kemudian dari anggota PKKP BI ITS adalah Pak Sueb, Pak Budewi Sakti Andiono, Pak Dodi Artanto, Pak Hakim Ghazali, dan saya sendiri beserta Pak Erwin Widodo. Next, berikut. Halaman berikut. Terus. Nah, ini yang sudah revisi Pak, yang kemarin itu kan waktu flyernya buah meeting ya. Jadi tambahannya di sini adalah Pak Erwin Widodo di anggota Pusat Kajian Kebijakan Publik sebagai tim yang merumuskan apa yang sudah didiskusikan pada 28 Juni kemarin. Next, berikut. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sebelumnya diperbesar. Sebagaimana sebelumnya kita menggunakan framework THIO, Technoware, Humanware, Organware, Infoware, di mana kalau kita lanjutkan nanti dia akan bisa menemukan hitungan daripada teknologi koefisien kontributor sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Prof. Nawas Sharif dan kawan-kawan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya persilakan Pak Erwin Widodo untuk menjelaskan dari sisi akademik dan kemudian Pak Ari Fajar Hari Sampurno dari sisi pengusaha dan kira-kira rekomendasi dari bagi regulator seperti apa yang akan disampaikan kepada pemerintah, dan nanti bisa Pak Sulistyo Handoko menambahkan. Kita punya waktu sekitar maksimal 25 menit ya Bapak Ibu sekalian, karena
Zoom kita ini harus berakhir jam 12 Bapak Ibu sekalian, di setting 2 jam. Mohon maaf. Silakan Pak Erin. Oke, baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Arman, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Nuwun sewu Pak Fajar Hari, saya mendahului nggih untuk membacakan karena di sini kebetulan bukan karena apa, karena kolom bagian saya lebih kiri daripada panjenengan. Ya, ini ada THIO ya, jadi ini sebetulnya pengembangan sebagaimana kita tahu usulan atau rekomendasi atau saran yang sifatnya komprehensif ini harapannya demikian itu disusun berdasarkan framework yang disepakati bersama. Technoware, humanware, infoware, dan organware. THIO ya. Kemudian ada kolom-kolom di sini tadi mungkin ya paparan umumnya itu atau filosofinya itu mungkin belum sempat di highlight dalam rangka membuat satu aliran begitu. Kalau kita ingat ada value chain ya, bergerak dari kiri ke kanan gitu. Jadi berawal dari kampus, kemudian nanti pelaku, pengusaha di industri, komunitasnya diwakili asosiasi dan pemerintah selaku regulator itu nanti menangkap kira-kira aliran dari ide ini dari hulu ke hilir nanti seperti apa, harapannya bisa sinergi menjadi sebuah kumpulan rekomendasi yang komprehensif untuk kemajuan bangsa kita Indonesia ini ya. Untuk aspek yang pertama, technoware ini seringkali saya sama dengankan hardware kalau zaman dulu atau perangkat keras ya. Jadi 5G ini nanti kaitannya dari sudut pandang perangkat keras itu seperti apa dalam rangka meningkatkan ya, kalau di sini bahasa indahnya adalah revitalisasi manufaktur yang sekarang ini walaupun kita ini laggard atau ya bagian belakang-belakang melihat posisinya relatif terhadap manufaktur yang ada di negara lain, apalagi negara maju. Ya, kita walaupun kalah, itu kalah terhormat. Walaupun kalah, jangan terlalu kalah, begitu harapannya. Sehingga ini ada gelombang teknologi 5G, kita juga harus bisa mengutilisasinya dengan baik. Tentu saja dari akademisi ini perannya adalah pertama melakukan matching ya, jadi mengidentifikasi permasalahan apa sebetulnya di manufaktur itu, manufacturing di Indonesia itu nanti yang kira-kira bisa cocok dijawab dengan advantage yang dimiliki oleh teknologi 5G. Itu tentunya kita sama-sama sekarang ini levelnya masih menduga-duga. Oh, apakah betul ya manufaktur sektor A, sektor B itu yang betul-betul butuh? Siapa tahu kalau dilihat dari perspektif yang berbeda itu nanti temuannya bisa lain. Karenanya ada kebutuhan satu kajian yang sifatnya khusus begitu dan tapi harus komprehensif untuk bisa mengidentifikasi kira-kira sektor manufacturing apa yang harusnya nanti bisa dimasuki advancement yang ada di teknologi 5G ini. Kemudian nanti sambutannya untuk pengusaha, mungkin Pak Hari ya, lebih banyak di sana, dan regulator itu nanti menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan untuk bisa membentuk komunitas yang nanti melek teknologi 5G ini dalam rangka revitalisasi manufaktur. Nah, itu kira-kira semangatnya dari sisi baris technoware ini. Nah, kalau redaksionalnya saya kira saya tidak usah membacakan ya, intinya itu ada di sana. Termasuk semangat yang dimiliki oleh regulator yaitu ada pada bagaimana melakukan substitusi impor atau dengan indikator adanya peningkatan TKDN. Nah, itu semangat seperti itu harus kita kedepankan, kita utamakan terkait dengan adanya tawaran ini berupa advancement atau kemajuan yang dimiliki oleh teknologi 5G. Bisa dibantu turun slide-nya? Mbak Nur, slide-nya bisa diturunkan, Mbak? Halo? Ya, ini sama. Kalau yang untuk infrastruktur ini, ya intinya akademisi porsi utamanya melakukan mapping. Tapi ini mapping yang terkhusus untuk technoware. Atau tadi saya sebut perspektifnya itu sama dengan hardware. Agar apa namanya kebutuhan atau bahasa umumnya itu kan antara demand dan supply itu bisa match. Nah, ini di sini
katalisnya atau mediatornya itu adalah sebuah pendekatan yang saya sebut dengan multiplayer decision making. Kita tahu ada pendekatan triple helix, bahkan sekarang pentahelix ya. Kalau triple itu ABG, akademisi, bisnis, dan government, ditambahi dengan MC, yaitu media dan community. Jadi lima-limanya ini kita anggap sebagai pemain yang punya kepentingan berbeda, lah ini harus dijembatani jadi satu. Tools yang kami tahu kalau di kampus itu namanya adalah MDPM, Multiplayer Decision Making. Kalau bahasa bukunya itu ada disebut dengan game theory. Bisa lanjut slide berikutnya. Kalau nanti mapping Technoware ini bisa dilakukan dengan baik, tentu saja pemerintah dalam hal ini sebagai regulator itu bisa mewujudkan atau membuat sebuah manifestasi yang nyata. Apa tadi dari sisi demand, sektor manufaktur mana yang penting itu, atau subsektor mana yang harus didulukan, dipetakan, dimappingkan dengan advancement yang ada di 5G dalam bentuk yang nyata. Begitu. Karenanya apa itu yang disebut dengan extended laboratory atau teaching laboratory itu harus dikedepankan. Ya, jadi mahasiswa kalau kita lihat di kampus itu kan tidak hanya cukup ikut kuliah, praktikum di lab, itu sekarang semangatnya sudah kurang. Karenanya ditawarkan konsep Merdeka Belajar, kampus merdeka itu kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama dengan kampus lain, bahkan langsung dengan perusahaan yang mana diibaratkan oleh Pak Menteri, Pak Nadiem itu dengan berenang itu jangan hanya di kolam renang, tapi berenang itu kalau perlu harus ke samudra atau lautan. Kita lihat yang terjadi apa sesungguhnya di dunia industri, itu yang menjadi kebutuhan, nanti coba dimappingkan terkait dengan advancement yang ada di teknologi 5G. Untuk aspek yang kedua, humanware ini. Jadi ini lebih kepada istilah bakunya itu brainware. Ya, otak orang per orang yang terlibat di dalam advancement untuk kemajuan teknologi 5G. Apa yang menjadi usulan dari sisi akademisi ini tentu saja menyusun kurikulum yang komprehensif, yang bisa mengakomodir apa sih sebetulnya revolusi industri yang sekarang menjadi tantangan untuk kita semua. Tadi di depan disebut keywordsnya itu adalah autonomous. Jadi tiap sistem, subsistem itu bisa merespon kondisi real yang terjadi di lapangan. Adanya otonomi. Nah, otonomi ini juga harus didukung dengan interkoneksi atau connectedness. Jadi mesin bisa berbicara dengan mesin yang lain. Nah, itu syaratnya adalah harus lancar ini, harus seamless tanpa hambatan komunikasinya. Aliran datanya, koleksi datanya yang sekarang dirangkum dalam konsep big data itu, kira-kira nanti 5G ini perannya seperti apa, sejauh apa, dan sedalam apa kita bisa memanfaatkan untuk kemajuan manufaktur di Indonesia. Ya, baik, lanjut berikutnya. IHTHIO ya, yang ketiga I, Infoware mestinya. Ya, bisa dibesarkan, Mbak. Kurang? Mohon maaf. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Ya. Untuk infoware, nah ini kalau tadi technoware itu lebih kepada hardware, maka yang ketiga ini infoware itu lebih ke arah software begitu ya, atau bagaimana sebuah sistem itu bisa merubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Karenanya di sini disebut infoware. Nah, nanti mappingnya, konsep mappingnya ini, kalau tadi technoware-nya, brainware-nya, sekarang tentu saja mapping yang terkhusus untuk infoware. Infoware direlasikan dengan konsep supply dan demand tadi. Kebutuhan apa yang ada di sektor manufaktur di Indonesia, kemudian supply-nya itu dari advancement teknologi 5G yang bisa menjawab pertanyaan ini. Sekali lagi platformnya sama. Kita harus menempatkan lima player tadi ya, A, B, G, dan MC tadi. Akademisi, businessman, government, kemudian media, serta community itu dalam posisi yang setara ya, disandingkan, sehingga nanti rumusannya bisa komprehensif. Karena kita harus selalu berprinsip bahwasanya kalau sebelumnya sudah ada permainan, bisa disebut begitu ya, decision making itu kan sebetulnya dalam bahasa sederhananya permainan.
permainan, kalau ada satu saja player yang ditinggal, mestinya permainannya itu jadi nggak balance. Player yang ditinggal ini akan bikin kacau permainan intinya, sehingga apa yang ada di permainan awal itu sedapat mungkin dipertahankan. ABG dan MC-nya ini kita tetap fasilitasi, kita koordinasikan, dan kita kolaborasikan. Sehingga nanti bisa muncul efisiensi biaya, kemudian service level, kemudian minimasi risiko terkait dengan peranan regulator untuk bisa mengimplementasikan 5G ini secara tepat guna dan ada di level efisiensi yang tinggi. Dan ujung-ujungnya atau wujudnya nanti infoware ini bagaimana mengubah data menjadi informasi itu harus atau wajib mengalami satu fase yang disebut dengan pengembangan sistem solusi. Software-software saja tidak cukup, tapi software itu akan bisa berdaya guna untuk sistem manufaktur di Indonesia bila dia bisa menjadi solusi. Ya, banyak kita tahu implementasi software-software canggih seperti ERP atau sistem yang lain itu gagal karena tidak menjadi solusi. Karena sistem-sistem seperti itu hanya merepotkan para player yang ada tadi. Ya, sistem yang baik, sistem solusi yang baik itu walaupun sederhana, tapi harus bisa membantu daily routines atau proses operasional harian yang dialami oleh ABGMC tadi. Nah, kalau ini sudah bisa terjadi, saya yakin nanti infoware ini akan bisa langgeng ya, bisa sustain diterapkan di sektor manufacturing di Indonesia. Yang terakhir kuning untuk organware ya, dari sisi akademik ini intinya adalah melakukan sinkronisasi. Organware ini kalau di konsep lama itu disebut dengan sistem dan prosedur. Jadi tidak cukup hanya hardware, software, brainware, tapi sistem dan prosedurnya juga harus dijembatani dengan baik. Nah, peranan akademisi apa di sini adalah mendesain sistem integrasi hulu dan hilir. Semua aliran data ini diorganisasikan, ya, dibuat, dibentuk strukturisasi atau SOP-nya begitu sehingga nanti bisa seamless. Tidak ada hambatan dan itu menjadi sebuah platform yang dibutuhkan untuk techno, info, dan brainware dalam rangka menjalankan atau memanfaatkan kemajuan teknologi 5G terkhusus untuk sektor manufaktur di Indonesia. Kira-kira seperti itu jatah saya, Bapak Moderator, Pak Arman. Monggo, ya. Pak Hari mungkin melanjutkan. Terima kasih Pak Erwin. Monggo silakan Pak Fajar Hari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua sehat. Saya nggak mungkin nggak nambahkan banyak, Pak, karena sudah disampaikan oleh Pak Erwin. Ada tiga hal mungkin yang bisa saya sampaikan dari sisi ekonomi besar, manufaktur, kemudian dari sisi korporasi, dan dari sisi teknis sedikit. Mungkin nanti Pak Sulis bisa nambahkan. Itu yang pertama adalah karena ini bicara manufaktur. Manufaktur ini sampai dengan 2020 masih 19% dari PDB, Pak. Terbesar, sektor terbesar manufaktur. Industri pengolahan. Nah, kalau 19% itu PDB-nya 15.000 triliun kira-kira, berarti ini kan kira-kira 2.800 triliun. Nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor manufaktur di seluruh bidang, mulai dari sepatu, agro, sampai dengan teknologi tinggi elektronik, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan 5G ini, ya, tadi Pak Erwin menyampaikan, Pak Eru tadi menyampaikan, ya, kita masih juga menduga-duga, tetapi yang kita jaga, saya kira saya senang sekali gitu ada inisiatif ini dari ITS untuk mengawal, karena sekarang ini Kominfo dalam hal ini sedang membuat regulasi 5G. Yang tadi disampaikan saya dengar dari Pak Marzuki itu mengenai pertanian. Nah, bayangkan kalau Kominfo ini tiba-tiba mengatur 5G hanya soal teknologi 5G di informati, telekomunikasi, dan lain-lain, tanpa dia koordinasi dengan sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor perhubungan, sektor yang lain. Nah, ini yang
Oleh karena itu kami mencontohkan ada beberapa PP, peraturan presiden, dan khususnya peraturan Menteri Kominfo maupun peraturan Dirjen yang memang khususnya yang ke depan ini menformulasikan 5G dan juga meantisipasi pemanfaatan 5G di manufaktur. Dengan 2.800 triliun nilai tambah itu luar biasa. Yang saya tadi sampaikan ini akan menjadi pasar. Tentu tidak semua industri bisa menggunakan 5G, kita tahu. Tetapi ke depannya memang kita jangan hanya bicara untuk membuka pasar, Pak. Jangan membicara untuk menyerahkan data, Pak. Jangan hanya, tapi kita menjadi juga subjek, bukan hanya objek. Itu yang pertama. Yang kedua, di level industri atau korporasi gitu. 5G ini ya betul sudah ada, memang 5G ini sebenarnya betul-betul bukan yang saya ketahui sampai saat ini gitu, sebenarnya sudah cukup lama, 2016 sudah di launch gitu ya. Dan kemudian ini bukan hanya perpanjangan atau lompatan teknologi dari 4G, itu yang maksud saya, tetapi justru 5G ini bisa dimanfaatkan karena dia pakai 3 frekuensi yang berbeda. Jangan sampai yang diatur oleh Kominfo itu hanya untuk provider telekomunikasi, provider jasa telekomunikasi, tapi betul-betul melihat apa sih akibatnya kalau ini nanti 5G itu bisa di remote dari apa, dari manapun di dunia untuk perikanan dan kelautan kita. Bagaimana untuk pertanian kita? Maksud saya akan fokus ke manufakturnya ya. Jadi pabrik-pabrik kita yang mengolah ikan di misalnya di jauh di Maluku misalnya itu bisa di remote gitu. Sekarang ini itu dimungkinkan dengan 4G. Walaupun kemarin dengan 5G. Walaupun 4G pun bisa, tetapi sangat terbatas karena dia satu frekuensi gitu. Nah, manufaktur itu dari sisi tidak semua tentunya industri manufaktur yang bisa memanfaatkan demi efisiensi. Tapi kembali lagi, kita tidak ingin menjadi hanya objek. Kalau dari sisi pengusaha atau dari sisi industri, tidak ingin menjadi objek. Oh, ini nanti ditawarin ini, tiba-tiba ada peraturan mengharuskan kita begini, 5G gini-gini. Loh, kok kita cuma jadi konsumen? Gitu. Nah, itu yang terus terang itu yang kita antisipasi. Makanya saya terima kasih sekali Pak Hatta memberikan kepada Pak Arman untuk membuat hal-hal semacam ini gitu. Nah, yang ketiga itu mengenai teknis. Kita sebagian besar mungkin kalau di industri strategis itu hampir semua sudah menggunakan CNC, computerized numerical control gitu. Walaupun sekarang sudah baru lagi gitu ya, dan karena levelnya atau produk-produknya memang khusus gitu, maka dia menggunakan mesin-mesin CNC baik untuk pesawat terbang, untuk persenjataan gitu, untuk elektronika, untuk peralatan-peralatan untuk petrokimia dan lain-lain. Tetapi itu sendiri yang kemarin mungkin kita sempat diskusikan gitu ya, itu tidak akan menjadikan mereka membuat yang disampaikan oleh Pak Eru tadi ekosistem yang jelas dari regulasi, pengawasan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Marzuki, undang-undangnya mungkin sudah ada. PP kita itu masih PP kita masih tahun 2000, ini sudah dirubah jadi dengan undang-undang cipta kerja kemarin. Kemudian itu masih bicara mengenai splitting equipment, splitting aset itu dari provider. Nah, ini yang mungkin kita tidak antisipatif, tapi kita reaktif kepada yang kemarin. Oh, ini problemnya kita nggak bisa sharing aset gitu. Jadi sekarang dibuat aturan untuk membuat sharing aset. Padahal di masa depan justru nggak ada aset itu gitu. Apa yang disharingkan? Nah, ini yang mudah-mudahan di dalam kita membuat kebijakan ke depan itu yang kita antisipasi. Ini yang di level teknis banget kalau bicara itu, dan seperti contoh
kita. Kalau di baratnya itu ada mesin-mesin baru, CNC baru, yang kita kemarin juga Pak Arman sudah bantu melihat kita membuat untuk ventilator misalnya dan lain-lain. Tetapi itu tidak terhubung secara integratif. Gitu. Secara integratif bisa dilakukan. Saya kira tiga hal itu, jadi sekali lagi terima kasih Pak Heru dan teman-teman dari ITS, tentunya kita menginginkan betul-betul kita menjadi subjek dalam hal revitalisasi manufaktur melalui 5G. Kita tahu tidak semua, tetapi ini adalah kesempatan untuk yang tadi saya sampaikan ke Pak Arman pagi-pagi, yaitu membuat efisiensi dan penambahan kapasitas dari manufaktur yang jauh lebih mendasar. Karena kita ini dulu sempat 30% dari PDB, Pak. Dan ke depan kita harusnya seperti itu. Bukan makin kecil, tapi harusnya semakin besar. Ada dua sektor yang harusnya kita andalkan. Saya kira demikian kalau dari kami, tiga hal itu. Mungkin kalau dari Pak Sulistyo, juga dari Barata ingin menyampaikan Precision and Machinery Center, silakan. Kalau boleh diizinkan ya Pak Arman ya. Silakan Pak. Pak Arman boleh nambahin sedikit? Ya. Mau nambahin sedikit Pak Fajar? Iya Pak. Ya Pak Fajar, tadi Pak Fajar yang menarik ya. Masalah keberpihakan Pak Fajar. Iya. Jadi kita harus tekankan betul masalah keberpihakan. Jadi bagaimana kita bisa berlapak, tumbuh dan berkembang kalau tidak ada keberpihakan. Ini penting sekali loh. Kenapa? Ya. Kita mampu, terus terang, saya yakin Barata itu sudah jauh maju. Tetapi kepercayaan dalam negerinya rendah, gimana kita mau berkembang. Nah ini yang harus kita tekankan sekali, bahwa ada satu kebijakan ya, yang dimana apa, khususnya ya, apa industri-industri dalam negeri, dan apa tanda kutip ya, BUMN-BUMN itu manfaatkan dulu lah apa kapasitas dalam negeri supaya kita bisa tumbuh dan berkembang dan bisa terus maju. Kalau nggak pernah dicoba, gimana kita mau pernah teruji? Sepakat Pak, sepakat. Ini penting sekali loh, bukan saya apa ya. Ini dari dulu loh kita maksa-maksain Pelni bikin PT PAL bikin kapal. Kapal selam itu aja luar biasa tempurnya itu Pak. Zaman Bapak itu ngetoknya Pak. Iya itu ya ini. Kapal selam Pak, kalau nggak dipaksa itu. Nah, jadi ini menurut saya ada satu political will kita ya untuk supaya pemerintah kita nih betul-betul ada keberpihakan gitu. Ini catatan aja sih. Saya kira siap siap. Pak Arman kalau boleh ini tadi yang di Technoware Pak. Ya. Kembali ke yang Technoware Pak khususnya. Naik kan Mbak Nur naik. Naik Mbak, naik Technoware atas. Nah ini Pak, yang sebelah kanan nih Pak Marzuki. Jadi ya. Kita ingin contoh saja mengenai perubahan regulasi Permen Kominfo. Ya. Tolong saya dibesarkan. Nah, Permen Kominfo nomor 41 tahun 2009 tentang tata cara penilaian pencapaian tingkat kompetensi. Ini yang kalau boleh nanti kita sudah mengusulkan dari ITS dan teman-teman dari perguruan tinggi negeri, kita ingin agak dalam gitu. Itu bicara mengenai big data, infrastruktur, kewajiban. Yang menurut Pak Marzuki itu betul-betul di dalam Permen Kominfo itu kan sudah pelaksanaan Pak. Sudah permen, bukan perpres, bukan PP, tapi isinya datar banget. Tidak ada keberpihakan. Pak. Datar banget. Semua sama ya. Pasti kalau TKDN-nya, kalau di bawah 10% atau di bawah 30% atau di bawah 40%, pertama masalah perhitungannya, yang kedua tidak, jadi harus ditender, ya mati semua Pak, nggak ada orang dalam negeri. Oleh karena itu kami dalam hal ini minta usulan kepada selain big data, infrastruktur, peralatan komponen diwajibkan dikelola dan bekerja sama dengan pabrikan dalam negeri, yes. bukan hanya PT representatif Pak. Misalnya PT ZTE Indonesia, PT Huawei Indonesia, itu kan cuma representatif Pak, tidak ada urusannya dengan industri atau kerjasama pabrikan dan lain-lain dalam negeri. Banyak loh Pak, anak-anak kita yang luar biasa, perguruan-perguruan tinggi kita yang mampu mengeluarkan software biasa, tapi karena tidak ada kewajiban ini, ya semuanya software ya dibuat
aslinya gitu. Ini terima kasih Pak Marzuki tadi diingatkan. Nah, kita membuat contoh nih langsung lihat permen ini yang harus. Nah, di tempat lain juga demikian. Terima kasih Pak Marzuki diingatkan itu. Menarik ini Pak Fajar, berarti nanti kita perlu mengusulkan adanya SOP ya. SOP bagaimana suatu permen itu sampai ke level lebih teknis lagi, itu siapa yang menguji validitas daripada permen tersebut, sehingga tidak dibiarkan ya, permen itu. Jadi jangan sampai yang tadi Pak Marzuki sampaikan, undang-undangnya sudah bagus, sosialisasinya sudah bagus, kemudian jadi PP, kemudian ada perpres pengadaan barang pemerintah, kemudian turun lagi jadi permen, loh kok jadi nggak ada keberpihakannya waktu jadi permen gitu. Nah ini kan yang menjadi dasar pengadaannya kan ini. Jadi tidak ada Pak Kementerian kemudian yang berani memberi keberpihakan kepada dalam negeri. Nah, gitu. Berarti gitu, Pak, maksudnya gitu. Pak Marzuki, inti pentingnya adalah kita perlu membuat rekomendasi tentang bagaimana SOP dasar pengadaan di permen itu seharusnya. Dan siapa yang harus melakukan checking, Pak ya. Seperti itu mungkin. Sebetulnya maksudnya Pak Marzuki itu mungkin keberpihakannya justru, Pak. Ya. Di permennya tuh ditulis gitu loh, Pak. Bukan hanya dan diawasi gitu, Pak. Kalau undang-undang diawasi DPR, kalau PP diawasi gitu dan lain-lain. Kalau nggak salah gitu ya, Pak Marzuki ya? Ya, betul. Ya. Menarik, terima kasih. Ada tambahan mungkin Pak Fajar untuk yang manufaktur, karena kita punya waktu 20 menit lagi terakhir untuk mungkin 5 menit kalau ada Pak Sulis, Pak. Boleh. Silakan Pak Sulis 5 menit sebelum ke tema Merdeka, Kampus Merdeka. Ya. Makasih Pak Arman, Pak Hadi, Pak Erwin, Pak Marzuki. Saya menambahkan, salam kenal Pak Arman, Pak Erwin. Saya menggantikan Pak Rahman di bagian ini. Jadi menarik tadi apa yang disampaikan Pak Erwin maupun Pak Hari. Jadi saya sedikit menambahkan di sini apa yang sudah diimplementasikan kira-kira di Barata sampai saat ini seperti apa. Memang Barata punya workshop baru, PHM, di mana mesin-mesinnya bisa dikatakan sudah komputerize semua. Mungkin yang mesin terbaru saat ini bisa dikatakan demikian. Tapi secara fungsi dia masih bekerja sendiri-sendiri, belum terintegrasi. Maksudnya terintegrasi dengan bagian yang lain, katakan kalau dari depan, mungkin dari dulu kita kalau bicara di teknologi komputer ini kan bagaimana manufaktur itu bisa produktif dan efisien, efektif dan efisien. Dari depan ketika pesan, mungkin kita masih ingat ketika pesannya dari market itu gajah, diproduksi, dimanufaktur, menerjemahkannya juga sama. Dan itu bisa dalam waktu singkat manufaktur atau produksi bergerak bersama-sama untuk membuat gajah. Kenapa? Di manufaktur itu masih sering terjadi kalau seperti penggal-penggal seperti ini. Pesannya barangnya gajah bisa jadinya kijang gitu, atau sebaliknya. Pembuangan-pembuangan ini kan bagaimana bisa dihindari kesalahan-kesalahan seperti ini. Satu hal yang jadi catatan kami, software-software yang ada ini kan rata-rata memang buatan luar tanda petik. Jadi ada tingkat kesulitan atau tingkat kendala. Mungkin yang ke depan ini bagaimana ITS bisa berpartisipasi, bisa mengembangkan gitu. Katakanlah di workshop kami yang lama, mesin-mesin CNC-nya atau apa, yang bisa diautomasikan juga, bisa dimanfaatkan lagi, tetapi dengan program-program bahasa sendiri. Kami sudah beberapa kali mencoba dengan lokal untuk membuatkan katakanlah mesin potong atau laser cutting seperti itu. Dengan lokal gitu kami coba, tetapi memang beberapa kali mengalami kendala, khususnya di tingkat kepresisian hal-hal seperti itu masih ada terjadi error. Itu yang perlu ditingkatkan.
dikembangkan dari sisi kemampuan teknisnya. Ini wacana ke depan yang kampus Merdeka atau apa ini bisa menjadi wahana kami Barata bagi ITS, bagi mahasiswa ITS untuk mengembangkan itu sehingga software-software ke depan bisa buatan lokal, ya buatan bangsa sendiri, mengurangi ketergantungan. Jangan sampai kita menggunakan memang mesin-mesinnya canggih, tetapi hanya sebatas operator, sehingga optimasi memanfaatkan mesin ini secara terintegrasi jadi kurang. Seperti itu harapan kami dari manufaktur, mudah-mudahan bisa dikembangkan dari program seperti ini. Ya. Terima kasih. Pak Sulistyo, jadi pada intinya memang kita wajib melakukan revitalisasi manufaktur termasuk dalam hal mengadaptasi teknologi 5G ini, apakah visible untuk sektor-sektor manufaktur yang tertentu atau tidak, sehingga butuh suatu bentuk pemetaan. Kalau kita ingat tadi dikatakan oleh Pak Bajar bahwa sebelum krisis moneter ya Pak ya, atau sebelum 1998, manufaktur itu mendriven pertumbuhan ekonomi gitu ya, sehingga ambil 30%. Tetapi setelah reformasi sampai sekarang ternyata pertumbuhan ekonomi lah yang mendriven manufaktur, dalam arti manufaktur kita ini banyak digerakkan oleh sektor konsumsi, dan ini tentunya tidak bisa kita berada pada level innovation gitu ya. Nah, tentunya apa dua tema yang sudah kita bahas dengan sangat menarik tadi itu akan bisa dimasukkan dalam integrasi di tema Kampus Merdeka. Tema Kampus Merdeka ini tentunya akan bersinggungan banyak juga dengan konsep reminisial lahan, ataupun juga kalau diekstensi menjadi suatu bentuk milenial agropreneur, penciptaan milenial agropreneur, dan juga akan sangat mendukung dari sisi kompetensi revitalisasi manufaktur. Untuk yang tema ketiga yaitu implementasi konsep merdeka, peluang, tantangan, dan hambatan, saya persilakan Pak Gogor untuk mendeskripsikan rekomendasi kajian kita. Silakan Mbak Nur untuk tema Kampus Merdeka di on-kan screen. Ya, terima kasih Pak Arman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ada Pak Hatta, Sekretaris DPM, Pak Marzuki Ali juga, Pak Fajar, Pak Eru dan teman-teman sekalian, Pak Sulistyo juga. Mohon maaf ini mungkin di sini agak ramai, kebetulan saya dekat masjid jadi tidak ada itu kedengaran semua. Ini mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi memang secara implementatif bahwa kita ketahui bahwa fenomena bahwa kita sering dengar bahwa seringkali ada keluhan dari pihak pengusaha industri bahwa adanya atau lulusan dari mahasiswa perguruan tinggi itu kurang siap kerja. Jadi artinya pengusaha industri perlu meningkatkan kompetensi baik secara hard skill maupun soft skill. Bahwa kita tahu kalau ketika pengusaha atau user ini harus meningkatkan kompetensi dari para mahasiswa atau lulusan ini, itu kan juga cost akhirnya. Juga kita lihat juga hasil riset dari perguruan tinggi seringkali tidak mampu untuk masuk di bidang atau dimasuk di hilirisasi di proses research gitu ya, sehingga hasil dari riset itu tidak atau kurang mampu memberikan nilai tambah pihak-pihak yang terlibat seperti perguruan tinggi, baik di situ organisasi dosen dan mahasiswanya, kemudian pengusaha dan industri, sehingga sampai di titik terakhir yaitu negara atau level di nasional gitu ya. Nah, menanggapi fenomena ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Pendidikan Kebudayaan Riset dan telah melaksanakan program yaitu dengan program Kampus Merdeka Belajar Merdeka. Kita tahu sudah di-launching oleh Mas Menteri beberapa kali, tetapi perlu kita tahu bahwa ini tantangan sehingga proses implementasi dari KMPM ini perlu untuk lebih baik lagi di tingkat yang paling bawah. Mohon agak dibesarkan lagi.
Mbak. Di tema kami ini ada beberapa pihak yang terlibat. Agak bisa lagi, Mbak, biar kelihatan. Terima kasih. Ini mohon maaf, tadi mungkin tadi sempat Pak Kiwi bergabung karena beliau juga ada keperluan, sehingga tadi minta izin dahulu. Pak Heri juga dari Pak Heri dari UPS tadi sempat bergabung, kemudian harus live dulu karena ada keperluan. Saya nanti mungkin teman-teman dari ITS insya Allah bisa memberikan tanggapan juga. Di sini kita ada anggota, beberapa anggota BOA. Tadi sudah saya sebutkan Pak Heri, kemudian Pak Indra Chandra Setiawan, Pak Salis Aprilianto, kemudian Pak Wiluyo Kusdi Wiharto, dan kemudian Pak Jos Primandono. Beberapa teman-teman di ITS untuk memperkuat dari PKBBI kita ada Pak Arwi, Pak Suef, kemudian Pak Bu Ida, kemudian Pak Khairul Mahfud, Pak Arfan Mahfahmi, Ibu Nindi, kemudian Pak Reden Darmawan, dan Pak Muhammad Nurif. Ini teman-teman yang juga kemarin memberikan kontribusi dalam rekomendasi yang telah kita bikin. Baik, dalam rekomendasi, saya tidak mungkin tidak akan membacakan semuanya, mungkin bisa di next slide, Mbak. Tidak akan membacakan semuanya, tapi saya coba untuk memberikan beberapa highlight di sini. Ya. Dalam usulan rekomendasi ini, kita tahu bahwa kita membagi beberapa segmen tadi yang sudah dilaksanakan, ada technoware, humanware, infoware, dan organware. Dalam pemaparan ini, rekomendasi sebagai besar akan membahas dalam konteks akademis. Sebenarnya inginnya nanti dari teman-teman atau dari rekan-rekan di pengusaha dan industri bisa memberikan masukan, tapi mungkin nanti bisa dari bapak-bapak yang lain juga bisa memberikan masukan. Untuk tajam dari sisi akademik kami. Dalam pemberian eksposisi ini ada beberapa hal yang ingin saya coba polkan. Yang pertama adalah kita perlu bahwa implementasi Kampus Merdeka Speed Up FBGS ini adanya platform basis data untuk kebutuhan Big Data Kampus Merdeka yang mampu mengimplementasikan Speed Up FBGS yang berbasis AI, yaitu Artificial Intelligence. Platform ini akan menjadi jembatan proses kolaborasi antara beberapa pihak dalam konsep FBGS ini. Salah satu implementasinya adalah pemagangan. Ya, kemarin memang kita coba untuk bahas agak banyak di dalam pemagangan mahasiswa, karena selama ini ternyata proses pemagangan ini agak ribet gitu ya. Industri juga agak ribet ketika menerima mahasiswa pemagangan dari kampus, kemudian kampus juga perlu beberapa industri untuk proses magang mereka untuk meningkatkan hard skill dan soft skill mereka. Sehingga ketika tidak adanya korelasi itu, proses magang akhirnya banyak hal yang terputus. Misalnya record proses magang seperti apa, kemudian trace knowledge yang didapatkan mahasiswa seperti apa. Ini yang perlu untuk banyak dipecahkan. Dalam konteks ini, harapan dari Big Data Kampus Merdeka ini itu bisa menjadi jembatan agar proses-proses pemagangan ini bisa menjadi smooth. Ya. Bagi kami kampus, sistem integrasi ini sangat bagus membangun sistem penyiapan kurikulum Merdeka Belajar Merdeka untuk bidang-bidang ilmu yang paling dibutuhkan di era industri evolusi industri 4.0 ini. Secara teknis memang implementasi pada organisasi kampus antara lain untuk membuat standar dari magang, penelitian dan kerja praktik yang dalam konversinya akan dibentuk dalam sistem SKS. Ya. Kemudian pada pemetaan passion mahasiswa untuk masa depan mereka, misalnya mereka menjadi profesional, akademisi ataupun menjadi wirausaha dan lain-lain. Juga sebenarnya untuk menjaga kualitas proses pemagangan industri bagi mahasiswa karena industri target telah teridentifikasi kualitasnya. Ya. Kemudian bagi industri atau pengusaha, platform ini juga mungkin penting untuk mengetahui historical proses kolaborasi yang telah dilaksanakan. Historical dapat pula menjadi alat untuk men-trace alumni magang yang mungkin bisa jadi HR market, human resource market di masa mendatang. Misalnya untuk meng-hire SDM pada masa mendatang untuk skill dan resource matching-nya. Salah satu rekomendasi untuk regulator adalah proses magang industri dan secara luas proses kolaborasi diharapkan bisa menjadi link dengan insentif pajak. Ya. Karena kita tahu selama ini kontribusi dari perusahaan atau industri dalam kolaborasi FBGS ini lebih banyak dalam tataran charity gitu ya. Nah, akan lebih menarik ketika dalam konsep kolaborasi FBGS ini ada ya insentif pajak yang diberikan oleh regulator sehingga nanti ketika industri berkontribusi dalam proses
pembentukan SDM, kemudian proses-proses penelitian dan sebagainya itu menjadi lebih menarik lagi. Kemudian juga kita juga mengusulkan adanya career passport untuk mahasiswa yang merupakan assessment digital dengan memanfaatkan artificial intelligence untuk mengetahui karakter seseorang secara objektif. Platform ini juga bisa menjadi combine dalam platform big data kampus sehingga rekomendasi-rekomendasi di atas menjadi lebih link atau lebih terhubungkan. Mungkin itu terkait dengan, karena waktunya juga agak mepet, Bapak-Ibu sekalian, hal-hal yang coba untuk kami rekomendasikan di kampus Merdeka, di kampus Merdeka Pendidikan Merdeka ini dalam konteks percepatan speed up ABGS ini. Bapak-Ibu sekalian mohon bisa ada masukan kesemuanya dari beberapa pihak, terutama ini Bapak-Ibu sekalian yang cukup bagus dari pihak-pihak industri, mohon kami memberikan masukan lagi, kemudian juga ada mungkin tanggapan dari. Terima kasih, saya mohon izin dulu, mohon mungkin Bapak melanjutkan, saya akan leave sebentar. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Arman, mungkin ada beberapa pihak yang melanjutkan. Ini dari teman-teman pengusaha tadi agak leave duluan, Bapak. Ya, oke. Terima kasih Pak Gogor. Mestinya ini masukan daripada pengusaha adalah dari Pak Kiwi, kemudian dari Pak Heri, Direktur UBS. Tapi sudah lift dulu ya Pak ya? Iya tadi. Atau izin mungkin ada lift dulu. Dari kawan-kawan pengusaha dari alumni. Ada Pak Johan saya lihat, kemudian ada Pak Heri, Pak Heri. Pak Arman mau kasih masukan. Monggo. Ya, siap Bapak. Dengan siapa Pak? Coba. Benar, saya kasih masukan ya, boleh ya? Boleh, silakan. Oh, ini Pak Kiwi ya? Marzuki Ali. Oh, Pak Marzuki, monggo. Pak Kiwi tadi live dulu ada Pak, nggih. Okay. Ya. Jadi MBKM ini bagus Pak ya. Dan itu sudah kita kaji ya dalam berbagai webinar. Kemudian kita pendalaman juga sudah demikian jauh ya, dan hampir rata-rata kampus sudah diberikan pemahaman dan konsepnya bagus sekali bagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Nizam ya, Dirjen Pendidikan Tinggi, sampai terakhir itu sudah ada kompensasi masalah pajaknya. Jadi bagi mahasiswa yang magang itu biaya magangnya itu dihitung mengurangi profit sebanyak 2 kali. Jadi kalau biaya magang dikeluarkan oleh perusahaan itu 1M, maka dia akan mengurangi profitnya 2M. Jadi pajaknya akan turun. Untuk risetnya itu 3 kali. Nah, yang perlu ditekankan, kewajiban semua badan usaha negara itu supaya mau menerima ya konsep MBKM ini. Ini penting sekali karena apa? Mahasiswa kita ini jutaan. Dunia usaha sedikit yang mau artinya yang memenuhi syarat dalam rangka MBKM itu. Nah, kita tahu sudah berjalan selama 4 tahun ya dilaksanakan oleh semua BUMN melalui forum Human Capital Indonesia, itu udah bagus, tapi jumlahnya sedikit sekali. Kampus kami itu paling 5 orang bisa kan, padahal mahasiswanya ribuan kan. Nah, oleh karenanya ditekankan supaya ada satu kebijakan nasional ya, ini penting ya, ditekankan buat surat keputusan bersama antar kementerian, misalnya. Kementerian Dikbud, Ristek, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, yang terkait dengan dunia usaha yang ada di bawahnya, itu punya kewajiban untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka ini satu kalau saya bilang lompatan besar ya, lompatan besar bagi anak-anak kita dalam rangka mendapatkan kompetensi, memenuhi kualifikasi ya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Nah, ini perlu sekali. Kenapa? Gapnya ini terlalu jauh.
Ya, saya pernah merasakan ya sebagai direksi BUMN, saya menerima karyawan ya dari perguruan tinggi itu nggak bisa kerja, padahal ada perguruan tinggi negeri loh. Iya, iya. Nah itu, jadi makanya link and match MBKM ini perlu sekali dan itu harus dalam bentuk kebijakan publik. Dibuat surat keputusan bersama lintas kementerian ya, tidak usah melibatkan presiden lah, lama ya. Ya, lintas kementerian sajalah. Nah, mudah-mudahan kalau ini jadi kebijakan publik ya, itu diikuti oleh semua ya, punya usaha dengan kompensasi yang jelas, ya, misalnya keringanan pajak, maka ini akan berjalan luar biasa. Jadi itu saja sarannya. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Dr. Marzuki Ali. Ada lagi dari pemirsa, Pak Cahari, monggo. In, saya boleh, Pak. Oh, Pak Wayan, monggo. Oke. Okay. Dr. Wayan. Silakan. Begini, saya hanya kepingin fokus pada di dunia usaha, khususnya figur saya. Ya. Karena kita sadar betul bahwa komposisi jumlah wirausahawan kita itu masih sangat sedikit. Ya. Dan itu menjadi pilar utama salah satu indikasi maju mundurnya sebuah bangsa. Jadi kampus Merdeka atau Merdeka Belajar ini sangat bagus. Khususnya untuk membangun manusia-manusia mandiri. Katakanlah, tidak jauh-jauh, kelas kecilnya saya. Saya amati, kalau kampus Merdeka itu hanya semata-mata ditempatkan pada perusahaan besar, saya yakin dan percaya 99% mereka berharap untuk jadi karyawan. Yaitu, Bapak jawab sendiri. Nah, karena membayangkan sesuatu mustahil untuk dilakukan. Tetapi kalau mereka itu tempat kampus Merdekanya yang terukur untuk dikejar, untuk diintip, untuk disalib, saya yakin akan semakin banyak. Sehingga konsep kampus Merdeka ini benar-benar memberikan sebuah harapan baru pada output perguruan tinggi yang proporsi pengusahanya saat ini masih relatif sedikit dibandingkan kampus-kampus di luar negeri. Ini harus menjadi catatan khusus, izin saran saya untuk menuangkan di dalam saran kebijakan publik, Pak. Ya. Ya, esensinya ke sana, bahwa harapan saya kampus Merdeka atau Merdeka Belajar adalah sebuah momentum jalan tol untuk menggelontorkan makin banyak proporsi jumlah pengusaha yang lahir dari kampus Merdeka yang dilahirkan oleh perguruan tinggi. Itu kata kuncinya. Bagaimana kita cipta kondisi supaya itu terjadi. Tapi kalau cuma targetnya seperti Pak Marzuki Ali yang ceritakan tadi, ya saya kira tidak sulit. Dan memang itu pengalaman beliau sama dengan pengalaman saya. Tapi tidak sedikit juga orang-orang lulusan perguruan tinggi menjadi motor kemajuan saya. Ya, saya harus katakan itu. Banyak saya sukses, saya bisa begini karena orang-orang di sekitar saya yang hebat, bukan saya. Tapi sesungguhnya yang dibutuhkan adalah replikasi figur saya. Ini penting, Pak. Saya ulangi, replikasi pengusaha sebanyak mungkin. Supaya mereka memungkinkan untuk menggapai, meniru, ngikuti satu barisan. Logikanya tidak terlalu besar untuk tempat magang. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wayan. Ya, Pak Wayan, tambah garis bawah sedikit. Itu ada juga, jadi ada 8 wilayah di MBKM itu. Salah satunya menjadi wira swasta. Jadi bukan hanya jadi ikut bekerja, magang, bukan. Jadi membangun startup, membuat usaha-usaha baru atau istilahnya tadi mengcopy paste usaha lama dengan pengembangan, ya itu antara lain salah satu wilayah dari para MBKM itu. Iya, saya tahu.
Tetapi kalau ruang lingkup area permainan kampus Merdeka, tempat magangnya itu perusahaan-perusahaan terlalu besar, saya ngalami, saya bisa terungkit, ya, karena ada figur yang pantas saya tiru dan saya yakin saya bisa. Saya pelaku, saya pengusaha, saya petani. Saya bisa seperti ini karena ada yang saya tiru dan mudah saya kejar, oh saya yakin bisa. Ternyata bisa. Tapi kalau saya meniru Pak Abu Rizal Bakri, saya niru Pak TC, tidak mungkin. Sehingga harapan saya tempat praktek itu mungkin perlu diperbanyak sekali bermiddle seperti saya lah. Jangan tempat prakteknya di BUMN saja, perusahaan-perusahaan besar, punyanya Pak TT, punya Sinar Mas, punyanya semua perusahaan-perusahaan kelas kakap yang pada akhirnya akan terbangun karakter, mental kerdil untuk tidak berani mengawal jadi pengusaha. Ini mohon maaf, saya tahu bahwa salah satu tupoksinya Kampus Merdeka membangun sumber daya manusia yang mandiri jadi seorang pengusaha atau wirausahawan, apapunlah sebutannya. Tapi kata kunci saran saya, supaya tidak terlalu teoritis ya kebijakan ini, harus membumi betul-betul setelah ada program ini, outputnya berbeda komposisi jumlah pengusaha kita dibandingkan sebelum ada Kampus Merdeka. Saya kira itu aja. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Ajukan saran kepada Kemendikbud, ya, Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan itu masih berorientasi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi. Ya. Itu maksudnya. Saya mati. Ya, jadi kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan itu perusahaan-perusahaan yang punya yang mendunia bahkan saya lihat di. Nah, itu loh. Jadi bukannya perusahaan-perusahaan yang bisa diikutin oleh anak-anak kita itu yang dimaksud Pak Wayan. Saya kira bagus konsep Pak Wayan itu. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Wayan. Jadi tentunya konsep ini akan bisa dikembangkan oleh Pak Marzuki karena beliau ini sekarang jadi rektor nih di UIGM, Pak ya. Macam-macam lah kerjaan nih untuk dikembangkan. Nah, ataupun kalau di ITS ini ada Pak Hari Supriyadi. Pak Hari ini juga adalah pengusaha sukses yang dari sisi teknologi gitu ya. Ya, nah, begitu loh Pak, maksud saya. Nah, ini bisa gabung sama Pak Jaya nanti. Monggo Pak Cahari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Hari Supriyadi dari Teknik Sipil ITS. Lama dulu berkecimpung dalam dunia konstruksi gedung, jadi pegawai di perusahaan PT Total Bangun Persada. Terus setelah itu saya mencoba menekuni bidang termoplastik dengan cara membuat pipa HDPE untuk pipa air minum. Terus saya mencoba merekayasa keperluan plastik tadi, termoplastik, untuk menjadi kegiatan aquaculture, untuk menjadi tangki chemical, maupun modular tank. Modular tank itu untuk wadahnya air dengan jumlah yang cukup besar, sampai 10.000 meter kubik atau 10.000 ton. Tapi pekerjaan saya tidak besar. Kita ada mesin aja, tapi tenaganya nggak banyak. Ini sekedar masukan aja Pak Arman dan teman-teman yang lain. Bahwa dari beberapa informasi yang saya dengar dari anak-anak muda yang mengadakan riset market, bahwa saat ini perusahaan yang masih bisa survive di masa pandemi yang kita tidak tahu bakal berakhirnya kapan, adalah perusahaan yang ramping. Bukan perusahaan yang besar, yang padat. Modalnya ya sedang-sedang saja, tidak banyak mengandalkan uang hutang. Manuvernya lebih cepat kalau ada apa-apa. Dan diusahakan tidak terlalu banyak investasi. Karena semakin banyak investasi pada waktu ada masalah,
barang yang diinvestasikan itu tidak bisa dirubah menjadi uang. Ini saat ini. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Makanya industri properti agak mengalami masalah. Nah, dari dasar itu, kalau kita melihat figur konglomerasi yang pernah sukses masa lalu, agak susah dibuat acuan. Ternyata sekarang ini yang masih bisa survive adalah kelompok UMKM plus yang tidak terlalu menjadi entrepreneur hebat, tapi dia masih produknya itu merupakan kebutuhan. Itu masih bisa bergerak. Nah, dari dasar ini saya melihat tinjauan yang praktis. Kenapa tidak melirik kapasitas air kita, laut kita, untuk diberdayakan, dan itu produknya bisa diekspor. Karena itu sebetulnya kelebihan kita. Apa yang bisa kita ekspor? Nah, itu tidak mudah kalau tidak dimulai bersama. Dan saya lihat memang sudah banyak yang mengarah ke situ. Tapi seringkali proses budidaya ikan, proses pengepakannya, proses untuk mendapat kualitas yang bagus, saya melihat masih belum ditangani secara serius. Padahal itu ada di depan rumah kita. Ada rezeki besar yang di depan rumah kita. Mungkin itu saran saya, dan kalau mau diteruskan, saya tidak dalam posisi untuk jualan produk, tapi memang produknya bisa dilakukan dalam negeri. Sehingga kita ketergantungan dengan pihak lain lebih sedikit. Yang kedua, itu multidisiplin. Karena konstruksinya sudah bisa melibatkan ahli bidang coastal engineer untuk sistem mooringnya, kemudian sistem pengolahannya bisa anak teknik mesin dan teknik elektro, penjualannya bisa tim dari bisnis. Kenapa tidak ke situ? Itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Cak Ari, masukannya. Tentunya nanti mungkin Pak Gogor dari divisi apa namanya Kampus Merdeka, Pak, bisa dielaborate lagi bersama apa DRPM, nanti izin Pak Hatta, nggih, agar supaya teman-teman alumni dan BOA yang ada di Pusaka Haji ini bisa diminta kolaborasinya, Pak, untuk men-speed up, ya, men-speed up Kampus Merdeka ini. Mengingat entrepreneur kita ini ada bermacam-macam, Pak. Contoh misalkan Pak Wayan ini, kalau dari sisi background pendidikan selaras nggak dengan bisnisnya, Pak? Pak Wayan? Ya, Pak. Enggak. Cak Hari ini bisa jadi mirip. Saya lulusan Erlangga, Surabaya, dan ada kaitan dengan pertanian. Ya. Tapi ya, alhamdulillah, saya bersyukur dan saya dapat apresiasi pada banyak kesempatan. Seperti ya. Hari tadi saya bilang, kalau banyak seperti Pak Hari begini nih, maju Indonesia. Tapi kalau yang dimagangkan tempat di BUMN, di Freeport, di olah, saya kok simis melahirkan bangsa ini banyak yang jadi pengusaha. Ya mohon maaf lah. Oke, apapun itu kan pilihan ya Pak ya nanti. Tapi tentunya kita bisa melakukan portofolio dari sisi apa Kampus Merdeka, Pak Gogor dan kawan-kawan. Siap. Nah, tentunya nanti kita akan undang Pak Ari untuk dan kawan-kawan, misalkan Cak Tibi juga yang di Batam. Ini mereka adalah entrepreneur-entrepreneur yang memang basicnya sesuai dengan pendidikannya, Pak. Gitu ya. Jadi mereka tidak memilih menjadi intrapreneur atau mungkin dulu menjadi intrapreneur masuk sebagai pengusaha. Karyawan di perusahaan, tapi kemudian mengambil ilmunya tersebut dan menjadi entrepreneur pada akhirnya, gitu ya. Arman, Pak Arman, yeah. Satu lagi saya, boleh ya? Nah. Sedikit aja. Pak Arman, saran saya, kampus ITS itu, cobalah sekali waktu semua alumni, dan katakanlah saya bukan alumni ITS, tapi anggap alumni ITS, ya, diundanglah, yep. Diajak bicara, dilibatkan. Ini penting menurut saya, karena praktisi di luaran yang akan ikut serta membangun nama harum ITS ini perlu dilibatkan bagaimana sebaiknya. Ini penting, sekali lagi ini penting sekali. Seperti Pak Ari tadi kan pemikirannya positif di mata saya, karena tidak selamanya harus besar. Ya, sekali lagi tidak selamanya harus besar. Ini saran saya Pak Arman sekali waktu membuat media berinteraksi antara alumni praktisi di bidang kewirausahaan atau orang-orang yang interest dengan keluarga besar ITS juga diundang. Saya kira itu. Terima kasih. Maaf. Terima kasih Pak Wayan. Jadi anu Pak punya ide baru nih Pak Wayan bahwa nanti next acara kita Pak Gogor ya,
bulan Agustus bisa jadi alumni entrepreneur ITS gitu ya, dan boy-nya sekalian gitu. Siap. Ya. Oke, mantap Pak Arman. Siap. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Banyak Pak alumni kita yang juga punya potensi. Karena ini waktu yang membatasi kita, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas masukan-masukannya Pak Wayan, Pak Fajar Hadi Sampurno, Pak Sulistio, Pak Dr. Marsya Ali, juga kawan-kawan dari tim ITS, ada Pak Nurul Jadid, Pak Dr. Nurul Jadid, kemudian Pak Kapus Kaji Manufaktur, Pak Erwin, Pak Kakim Gojali. Ini lupa tadi Pak, belum apa namanya minta bicara Pak Kakim masalah 5G Pak. Ada pesan Pak terakhir Pak sebelum kita lupa tadi Pak. Saya hanya sekedar nambahkan tadi keterangan Pak Sulis dari Barata tadi. Ada sesuatu yang menarik buat saya. Jadi selama ini keuntungan BUMN itu banyak terserap pada anggaran IT, Pak, khususnya software. Ratusan miliar itu habis untuk istilahnya membiayai software. Nah, kalau misalkan ada software yang bisa dipakai produk Indonesia seperti yang diterapkan di instansi pemerintah, saya yakin akan terjadi efisiensi di BUMN dan keuntungan BUMN akan melejit. Itu saya sepakat dengan Pak Sulistio tadi. Artinya sebetulnya perguruan tinggi punya potensi untuk membantu BUMN mengembangkan tadi. Hanya saja perlu regulasi bahwa supaya software ini bisa dipakai di BUMN. Jadi karena ini semuanya tergantung dari regulasi tadi. Itu aja Pak Arman yang saya tambahkan. Menarik sekali Pak Hakim. Intinya ini sinkron dengan penjelasannya Pak Erwin tadi ya Pak ya, bahwa kalau kita pakai software itu maka platformnya akan mikir gitu ya. Tapi harus bisa lihat untuk lalu berubah sesuai dengan kondisi yang ada tanpa terganggu oleh mekanisme kesulitan yang dibuat oleh software tersebut gitu ya. Sebagai penutup saya minta izin ke Kepala DPRN SM, Pak Dr. Hatta untuk memberikan kesan dan pesan Pak dari diskusi dan rekomendasi yang akan kita serahkan nanti kepada Menko, Wamenko, BMK dan Kemenko Perekonomian, Presiden dan DPR. Silakan, ya, terima kasih Pak Arman, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah dicurahkan dalam acara ini dan juga saran-sarannya yang sangat baik tadi ya, ada konkret dan juga masukan-masukan tambahan dari hasil diskusi. Kami persilakan ya untuk hal ini Pak Arman dan kawan-kawan untuk menyampaikan ya kepada publik yang lebih luas lagi, dan juga agar apa itu tim ini ya, nah, ini menarik ada bapak-bapak ya, keluarga besar ITS ini kalau kami menyebutnya, untuk tetap bersinergi dengan kami ya, bersama-sama untuk mengerjakan ya topik ini dengan tentu diskusi dengan pihak-pihak terkait ya, karena sekarang ini memang kondisi seperti ini, jadi memang kita harus fokus ya pada keselamatan ya, kesehatan kita semua. Namun demikian ini bagian dari upaya akan kita tetap lanjutkan ya, melalui diskusi di WA group atau diskusi online ya, dan jika nanti ke depan mudah-mudahan jika ini sudah mereda kita bisa lari cepat ya untuk membangun negeri kita ini. Demikian sekali lagi atas nama pimpinan ITS ya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, baik Bapak Ibu dari ITS maupun juga dari keluarga besar ITS. Terima kasih, mohon untuk tidak kapok jika diundang kembali Pak Wayan, Pak Marsiki Ali, Pak Hari, Pak Sulistio, dan Bapak Ibu semua lainnya ya. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setinggi-tingginya atas sharing, atas partisipasi dalam kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas. Pamit. Di sini ada saya lihat Pak Hari, ada juga Pak Cak Munadi ya. Kemudian dan beberapa alumni lainnya. Saya kembalikan kepada moderator Pak Ilham. Silakan untuk ditutup. Baik, terima kasih Bapak Arman Hakim Nasution. Alhamdulillah Bapak-bapak kita sampai kepada penghujung acara.
Semoga apa yang kita rumuskan dan apa yang kita diskusikan ini menjadi nilai baik bagi para pemangku kebijakan dan pada akhirnya nanti memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas khususnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Nuwun, Pak Marzuki, Pak Arman, Pak Arman semuanya. Pamit. Pamit. Ya, mohon pamit. We'll be right back.